Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Sebuah penggalan cerita pendek karya Hamsat Rangkuti. Ternyata tidak segampang itu membuang segalanya. Ada sesuatu yang tak bisa dibuang begitu saja. Ia diam sejenak, memandang bercak hitam di kejauhan samudera. Dipandangnya lengkung langit agak lama, lalu bergumam, bekas bibirnya, bekas bibirnya tak bisa dibuang begitu saja. Dia berpaling ke arahku, tatapannya lembut menyejukkan. Lama dan agak lama mata itu memandang dalam tatapan yang maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu, katanya dalam nada. Aku tersentak mendengar permintaan itu. Sangat mengejutkan dan rasanya tak masuk akal diucapkan olehnya. Permintaan itu terasa datang dari orang yang sedang putus asa. Termati wajahnya dalam lensa kamera yang mendekat. Pemulas bibir berwarna merah tembaga dengan sentuhan berwarna emas memoles bibirnya, menyiratkan gaya aksi untuk kecantikan seulas bibir. Tidak akan aku biarkan bekas itu terbawa ke dasar laut. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Tolonglah, tolonglah aku melenyapkan segalanya. Orang-orang yang terpaku di pintu lantai geladak berteriak, lakukanlah, lakukanlah. Seorang muncul di pintu geladak membawa selimut terurai, siap menutup tubuh wanita yang telanjang itu. Terima kasih Anda telah menyaksikan.